Saudara, setelah berakhirnya pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut, pemerintah Aceh akan merumuskan model pengelolaan venue-venue pertandingan PON 21 lalu di Aceh itu secara terpadu. Teknisnya akan dibicarakan dengan KONI, cabang olahraga serta dinas-dinas terkait pekan depan. PJ Gubernur Aceh Sahrizal Zah menyebut pemerintah telah membangun 20 venue pertandingan PON 21 Aceh Sumut, wilayah Aceh yang bertaraf nasional dan internasional. Venue-venue itu menurutnya harus terawat dengan baik dan bermanfaat untuk pengembangan olahraga di Aceh. Mekanismenya akan dibicarakan dengan KONI, seluruh Pemprov, cabang olahraga dan dinas terkait di bawah pemerintah Aceh. Namun venue-venue itu menurut Sahrizal akan dikelola secara terpadu, apakah nanti dikelola oleh badan pengelola sendiri atau badan layanan umum atau bahkan akan dikontrak dengan pihak ketiga. Kita punya sekurangnya 20 venue yang tarafnya baik nasional maupun internasional. Minggu depan kami akan berdiskusi dengan KONI, berdiskusi dengan cabang olahraga, dan dengan dinas-dinas di Aceh yang mengurusi soal ini untuk pengelolaan secara terpadu venue-venue ini. Kami akan menghitung dengan baik dengan dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah venue itu terawat dengan baik. Yang kedua, venue itu bermanfaat bagi pengembangan olahraga Aceh. Ya, jadi dua hal, terawat lalu bermanfaat. Semua mekanisme itu akan diputus setelah semua pihak akan duduk bersama membicarakan kelanjutan sejumlah venue PON itu. PJ Gubernur akan menyampaikan pada masyarakat nanti bagaimana model pengelolaan terpadu venue-venue PON di Aceh ini. Mustajab, Kompas TV Banda Aceh, Aceh.